Ini guys, ada motor baru teman-teman. Motor punya siapa ini? Kok itu motor? Beli teh. Ya. Aduh, guys. Jadi kemarin ini kan motor cowok. Pasalnya enggak tahu dia pengennya Satria Pumul. Iya, guys. Ini cuman tuh, coba lihat. Oh, no, jangan Satria Pumul pengen kayak orang ngidam, Bang. Ih, oh, jangan-jangan. Waduh. Wah. Jangan-jangan. Kayak buat orang ngidam tuh pengen banget gitu, pengen punya Satria Pumul. Tuh, teman-teman. Baru ada Mas seminggu, Bang. Ini kan motor cowok, Tekong. Iya, nanti kan bisa juga. Kok bisa? Motor cowok bisa. Berarti motor yang lamanya ya, Vario? Nah, itu? Oh, ada. Ada. Wah. Itu duluan. Jatuh lagi. Ya, itu jatuh lagi. Yang angkut aja itu kasusnya itu. Aduh. Ambilnya kemas dalam, ya. Tapi, gak banyak. Ini tuh punyanya Tekong ini tuh. Ya, alhamdulillah. Si Kokom itu kan sekarang dia... Apa? Penghasilan Facebook kan udah ada. Ada lah ya. Ya itu dia, makanya kemarin tuh dapat gaji Facebook itu. Oh, gitu. Dia beli itu. Mungkin Tekom ngidam juga pengen motor cowok teman-temannya. Iya, gapu katanya. Motor gak ada. Iya, makanya itu loh teman-temannya. Dia bilang udah Matic aja gak mau, maunya itu ya udah. Maunya ini. Nyari juga susah sih kembali. Apa? Nyarinya susah. Ini dari mana ambilnya ini? Itu dapat dari orang Sindang Laut waktu itu. CODN. Oh, COD. Iya. Berapa nih om? Mahal tuh, dalamnya itu. Berapa itu? Kena 6 lebih. Komplit? Iya. Buset. Tahun 2012. Oh, 2012 teman-teman. Nggak tahu kayak gidem atau apanya ini teh om ini ya? Wow, itu dia. Pengennya motor kayak gini. Pengen satu gap. Ciranya mungnya. Cuman kan ya cowok ini guys ya motornya. Ya, kopingan. Berarti waktu ke Jakarta pakai ini? Eh? Enggak pakai itu. Oh, yang Vario. Soalnya kan kalau pakai ini kan si Najwa sih bisa kan pecongnya. Bisa juga guys kalau Najwa. Terus kalau bawa barang apa? Iya. Yeah. Kalau ini mah paling dibuat di rumah doang. Kesarian doang ya. Pasar. Iya guys. Itu guys. Buat ke mana gitu. Nah ini juga buat teman-teman yang pengen nggak tahu butuh motor ya Mas Salim. Masih ada nggak? Apanya? Kan siapa tahu kan dari penonton ini ada yang pengen motor gitu. Motor apa? Ya nggak tahu penonton, bisa nggak tuh? Ya, kan bisa kupati kan banyak. Apa? Kalau kupati kan banyak ngomong motor, kamu jadi kesini. Ya, netizen. Oh, siapa tahu ada yang minat. Ya, kesini aja. Pengennya motor apa, budgetnya berapa gitu. Ataupun mungkin kalau kesini kan nggak tahu tempatnya. Ya tinggal di ini aja, Gatot. Lalu apa? Tas Maya itu. Nggak tau, kayak ya, sosial media. Sosial media. Google aja. Nggak, sosial medianya apa? Kayak Facebook atau... Maksudnya Facebook. Ngehubunginya gitu. Ya DM aja kan ada. Di Tekom aja itu om ya. Iya DM aja. Siapa DM tahu aja. Teman-teman ada yang minat pengen beli atau pengen beli motor lah ya atau nggak tahu kayak jual juga ya. Jual nerima nggak kalau jual? Apa? Kalau jual nerima nggak? Jual nerima kalau ada yang cocok mah. Oh tuh guys. Jadi nerima, buat teman-teman yang cocok, pengen motor, pengen beli atau jual tuh bisa hubungin Pak Salim lewat FB-nya Tekom ya Tekom ya. Iya guys. DM aja. Siapa tahu kan harga cocok langsung diangkut. Iya. Seperti itu ya guys. Lokasi jangan jauh-jauh. Kalau jauh-jauh saya angkat tangan. Oh, emang nerimanya daerah mana aja? Nah, paling-paling jauh dia daerah mentoknya paling saya bisa samperin kalau memang ada ya paling daerah Subang. Subang ya. Terus kalau untuk daerah kesadarannya paling daerah yang mentoknya Majalengka. Majalengka. Atau Cirebon lah. Cirebon. Aja. Udah ya. Sekitaran aja. Terdo doang guys. Paling nggak bisa selain itu mungkin kayak Kerawang mungkin nggak bakal nerima karena kan kejauhan teman-teman ya. Jadi ataupun dari teman pengen yang COD-an boleh aja selagi itu bener ya enggak? Oh, bener tapi yang penting kirim foto gambar barangnya terus terangin ada minusnya atau gimana-gimana gitu. Supaya kalau dekat transaksi itu emang bener gitu ya, Pak ya. Iya. Bukan cuma apa sih kadang ada yang ngerjain khawatirnya. Gitu guys. Kadang saya banyak sih yang suka begitu. Makanya kenapa enggak terlalu saya ladenin soalnya kadang suka banyak nipunya gitu, makanya saya nggak terlalu saya antepin. Iya, berarti banyak emang nipu-nipu gitu ya. Suka ada orang mau begini. Paling saya bilang, ya kenapa sih itu nggak beli daerahnya aja kan gitu. Oh, iya benar kan logikanya kan. Iya sih. Kalau memang dia emang butuh, tinggal kesini aja sendiri. Itu pun kan nanti gampang, kalau memang harga cocok, kan dapat potongan dari saya. Potong uang bensin sama rokok lah gitu. Oke. Iya kan gitu.